Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Selamat kembali ke vlog saya. I love spend this, buat mata I nampak macam garang, faham tak? So hari ni look-look kita nak ke pantai. Nampak tak? I saja buat tocang sebab kalau mandi laut, so rambut tak adalah berserabai, faham tak? Ha, kita dah bagi hint tu, laut, tocang, pantai, di mana kita akan pergi bercuti lagi. Aku memang setiap minggu ke sana ke sini, lepas tu vlognya buat, tapi editnya bila? Postnya bila? Allah saja yang tahu. Hai guys, selamat datang ke I punya another vlog bercuti. Tapi kali ni kita bercuti dengan I punya cousin-cousin semua. I, kalau korang tengok TikTok lah, I memang dengan cousin-cousin yang gila. So kita semua bercuti sekali. Ini first time yang kita akan pergi bercuti sekali yang ramai-ramai sekali. Kalau tak balik kampung je kan, lepak-lepak. Tapi tidak, kali ni kita berada di jeti. Jeti apa ni lah? Jeti Tanjung Gemuk. Dia menganjing aku. Tapi entahlah kan, sebab kita akan ke Pulau Tioman. I was so excited sebab ni adalah first time I akan pergi Pulau Tioman. Sebab macam I tak pergi sana-sana betul-betul lagi. Mana-mana time tu nak pergi snorkeling. So ada 3 hari 2 malam. Lepas tu macam nak pergi. Cuba bumerang dulu. Okay, 1, 2, 3. Ah, gitu. Okay, kita dah masuk ke ferry. Ferry. Apa yang penting, kerjasama. Buat apa ni? Ayam. Pampers. Mana nak kencing? Kecil longgar. Kecil longgar. Pundi kecil longgar sikit di toilet. So itulah kita punya ferry. Kita kena berenang weh. Kita sekarang sudah berada di atas dalam ferry. Ni duduk sini. Sebelah. Sana duduk biskit. Panggil sana. Ijan. Ijan. Tira. Wasap. Tak muka kau je senang lawyer. Okay, kita sekarang dah 2 jam setengah dalam ni. Saya dah sampai. Yes, ini dah sampai dah. Yes, welcome. Sombongnya. Dengar apa? Hello. Kita dah sampai di Tioman. Ya ke? Why is that? No service kawan. Oh my god, tak ada service. Pak Ifing idea. I'm dead. Tapi tak apalah sebab cantik gila. And air dia sangat jernih eh. Woo. Lalu ah. Nanti terus ke depan. Terus ke depan eh? Ha, ke depan. Okey, baik. Jom ke depan semua. Tak terus ke kanan yang kiri. Kau kenapa? Cantik. Cantik teruk kat sini. Woo. Oh my god. Ya Allah, cantiknya. Ni kita bawa ni geng-geng mafia ni semua hitam ni. So kita kena tengok ni. Nisa okey tak? Nisa terbalik ya? Ya, terbalik gambar tu Mira. Okey tak? Okey, aku naik sana. Cukup tak? Turun 3, 4, 5, 6. Eh, boleh. Kita buat video juga. Buang. Di sini. Okey, bye sana. Bak, tunggu, bak. Tunggu. Sini, bak. Gatal. Aduh. Boleh turun bukit eh? Aku takut. Kita akan turun, pegang kuat. Aku takut. Tinggit bukitnya. Oh shit. Mak kau. Motor ni sempat terus.
Lagi tengah tu. Okay, nampaknya memang tak ada line langsung ya. Kosong ya. Ifan, full call line Ifan. Ni ada tak? Jadi kosong juga weh. Kosong tak? Kosong ni. Macam mana ni nak hidup? So kita lunch, kita berasa break. Ini dah habis dah, saya dengan kampung dia. Sana makan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Makan apa tu, makan apa tu? Dengan paprik bang. Kebulu. Yes. Sebab dia bawa ferry. Suruh dia penat. Okay, sekarang kita dah check in and kita dah rehat. So, I nak tunjukkan bilik kita orang. Yang ni girls and yang ni boys. Yang seorang, yang satu lagi belah sana, dia jauh sikit. Kau tak lah. Ya Allah, dia terangnya. Dan tak lah, so I tak nak mandi hari ni sebab nak mandi esok. Yang ni bilik perempuan dengan bilik lelaki sama je. Dia macam really biasa lah, bersepah lah, maklum lah kan. Kita tukar baju. So kita akan mandi kolam, mandi kolam. Mandi laut and chill. Bodoh je menjerit. Ya, ini kita punya DJ, Abang DJ. Lagu tak lagu apa? Ya, dah tahu. Lagu Barbie ya? Lah, yang ni pun. Okay, kau tak lah diorang ni snorkeling pula. Dia terang gila, dukung. Bodoh. Bangat dukung. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang menyaksikan dugong yang sedang terdampar di laut. Kau nak apa, bodoh? Nyak, okey, nyak. Nak CPR tak? Aku boleh bagi abang tu buat CPR. Aku pilih yang handsome nak. Okay, sekarang ni kita sedang duduk di tepi mana? Tepi pantai lah, sambil menunggu kita nak tengok sangkuit. Sangkuit lah, cantik kan sangkuit? Kalau tak ada sangkuit. Habis apa? Ha? Sunset. Sunrise lah. Apa ni, apa ni? Aku dah benda. Macam tu, tabang tu. Okay, sekarang ni I tengah duduk sambil chill. Diorang semua tengah mandi sebab diorang mandi laut. I tak mandi. Sambil tengok sunset tu depan. I cantik gila. Cantik gila. Nampak tak? Bestnya. Dapatlah tenangkan minda sebentar. I mean sunset depan ni, faham tak? Sangat bonus lah. Ditemani dengan Shiny, lagu Hello. Hello. Apa benda? Dia nak warna hijau. Ambil semayang. Kesian. Tolonglah kakak kau tu, Faiz. Biar. Tengoklah view. Cantik gila. Asal Faiz maghrib ni menjerit pula. Tadi ada kelawar kat sana. Rasa malam tadi keluar. Tu keluar ke? Oh, burung. Ni Nadia, kita semua dah bersiap untuk makan malam. Okay, sekarang ni kita nak pergi dinner. Kita ada buffet malam ni, first dinner. Malam ni start package yang sekali bayar. Apa? Kau kenapa? Ni lah, bawa apa tu? Orang kampung. Satu kampung semua. Apa tu? Lapau. Ingat siapa tadi? Online. Semua kita pergi makan. Let's go. So ini kita punya dinner. Ada sekali dengan package. Betul tak? Ni dah tak cakap apa dah. Doa baca tak? Bohong. Nah, hati. Alah. Makan. Rumah kahwin ke? Tak tahu. Sebenarnya ni ikan. Cakap tiga rasa. Ayam kari. Sayur. Telur dadar. Yes. Kita ni masuk bilik lah. Astaghfirullahalazim. Risau ada jenazah. Ini tidur, tak bangun sebab dia tak tidur. Dia baru balik kerja. Nampaklah aku buat vlog pun dia tak sedar apa. So macam, lantak kau lah. Kita pergi kedai dulu, okey? Bye-bye. Sempat tu isap aku sampai tidur. Ha, bye. So, tolak lagi. Cepat, Fem. Tolak lagi. Lisa. Lisa, tak.
Lisa pokok kelapa ni jatuh. Mabuk. Dia takut betul ni. Sampai putus berikat. Tak apa. Okay, sekarang ni kita sedang jalan ikut pantai, lalu pantai. Nampak Lisa tu? Lisa, lompat, lompat. Lagi sikit. Lah, beratur basuh kaki. Padahal ada pipe lagi kat sini. Habis. Ini paku ya. Ha, berpasir. Good morning. Berkabur sebab sejuk. Good morning. So sekarang ni pukul 7 and kita nak pergi breakfast dan nak bersiap-siap untuk pergi snorkeling. Ketuklah cara mamat ni. Dia nak kejut semua bangun, dia pergi buka lagu dandut ni ya. Lagu duga-dugem ya. Buka baju mana terus? Buka ya. Lalu, so kita dah tukar ke outfit yang akan ke snorkeling and kita breakfast dulu. So inilah kita punya breakfast. Ni biru. Yang tu kau tengoklah colour-colour sana tu. Macam colour highlighter. Okay, sekarang tengah prepare. Semua tengah pakai sunblock. Semua takut sunburn. Wah. Lisa. Sama Lisa. Lisa Blackpink. Sama Celine. Takut. Aku dah tak nak cakap lebih. Ijan tak muka Ijan. Bukan, dia spray buka mata. Bodoh kan? Bodoh. Dia nak bagi mata dia tak terbakar. Kau kenapa? Muka kau buta gila. Yeay, kita dah nak snorkeling dah. Tengoklah ini semua sedang menunggu. Menunggu naik boat. Kenapa dia kejung ya? Kejung ni semua. Pelampung? Okey. Pelampung. Kita ada ni lah. Datin. Datin. Pengganti ratu. Pengganti ratu. Bodoh lah. Ya, kepuci nak naik atas ya. Ya, Mira mabuk. Saya. Masalah ni. Ya, sini dia. Kita sudah bergerak. Check on. Kita sampai check point pertama. Nampak tak air dia sangat biru ya belah sana tu. Okay, kita sudah habis di checkpoint nombor 1. Penat ya? Penat. Ini buku-buku kepenatan. Tapi kita tepi-tepi. Nampak tak? Jelas gila. So kita akan move to the next checkpoint. Let's go. Okay, Jun. Sabar. 1, 2, 3. Kim Jong Un, Kim Jong Il, Jung Hoo Suk, Kim Jong Un, Kim Tae Hyung, Jung BTS. Astaghfirullahalazim. Kita sekarang berada di checkpoint kedua. Nama dia Teluk Pakau. Lompat, sekarang ni diorang semua nak lompat. Lompat dulu. Tengok. Okay, Imran. Go. Imran, go. 1, 2, 3, go. Lisa, tolak! Sabar, bodoh! Mira, cepat Mira! Lisa, lompat ya! Tengok bot terus! Ini dia apa ni? Oh tak, kau tu lagi bahaya kok! Baik, tolak, baik! Okay, cancel! Sekarang ni kita berada di... Tak nak mandi laut lagi. Okay, sekarang ni kita sedang menuju ke checkpoint yang seterusnya.
Tak tahulah dengar ke tak. Inilah dia keadaan kita laju. Okay, sekarang ni kita dah sampai di pusat Taman Laut Pulau Tioman. Sebab tu bawahnya ada apa? Tak nampak. Kita pun tak tahu ada apa kat sini. Tapi apa pun, saya dah lemau. Okay, so kita berhenti di Taman Laut untuk makan lunch disediakan. Macam camp ya. Macam camp kan? Camp Bestari Jati Diri. Yes, so ini ada museum. Pakcik! Diorang semua pergi tandas. Tentulah ada orang tu, diorang dah sampai sana dah. Dan duduk 25 tu. Nampak tak? Seronok dah. Tuan macam lah, malas lah. Lepas makan jagung je. Okay, ni adalah checkpoint keempat. Itu kita berada di Pulau Tekek. Kat sini ada kereta je. Dia macam tak tahu macam mana kereta sampai sini. Macam mana kereta masuk sini, Isa? Macam mana boleh ada kereta kat sini? Saya tak pasti. Tanya abang tu, bang. Okay, macam mana ada lori sampah? Macam lori sampah boleh dekat pulau? Okay, kita dah sampai di duty free. Duty free shop. Betul nampak? Kau mandai depan sekolah. Tengok lah muka penat. Senyum sikit. Semuanya kita masuk dan beli coklat. I nak coklat. Wow, banyak coklat. Itu syaklah dalam kawi. But still, murah-murah juga. Macam sedap coklat ni. Okay, so ini I punya. Tambah lagi. Risau. There's a new stock coming. Piup. Piup lah. Okay. Ingat kan siapa punya? Nanti aku tuntut hutangnya. Kalau tidak, kita jumpa sama di kubur. Berapa Mira? Ni apa hal main patung dari tadi ni? Bodoh lah. So, inilah dia. Mengamuk. Okay, so sekarang kita berada di checkpoint terakhir. Sangat penat ya. Saya baru lepas lari sebab banyak gila ikan berkerumun kat tepi kita orang. So, saya macam gila-gila. Dia gigit kaki aku. Dia gigit kaki aku makanan. So, tuan lah ni mereka-mereka. Sebab mereka sediakan roti. So, kita boleh bagi. Ada ikan banyak gila. Mira, kau kenapa? Dalam bawah ni banyak gila ikan. Cakap sikit. Ikan! Mira! Mana besar? Mira, mana? Masalahnya ikan bawah ni kan besar-besar tau. Okay, sekarang kita dah sampai. Dan kita nak ambil gambar. Abang ni buat TikTok. Wah. Cakap hai! Okay, so sekarang ni kita orang dah settle, dah tukar baju semua. Tak lah muka pun dah gelap. Yang penting kita nak dinner. Dalam ni lagu K-pop, di luar sana lagu dandut. So dinner kita mana ni, kita ada BBQ. Kita ada ayam, kita ada ikan. Okay, sekarang ni kita sedang ada sesi karaoke bersama mereka-mereka. Di public ya. Kita akan karaoke kat situ, kita akan nyanyi kat sini. Tu satu pulau boleh dengar. Ready? Ready. Ready, let's go. Wow. Ada lirik ke? Aku lupa dah lirik apa. Ternyata ku perlukan cinta. Yes, sekarang tengok dia orang aja. Yes! Okay, sekarang kita tengok Bintang di langit sedang menari. Dan
cintaku padamu. Kita gegas sampai tua. Morning. So hari ni adalah hari yang terakhir sebab kita akan balik lagi. Sorry lah, I bawa-bawa tidur. Sekarang pukul 7 lebih something, nak ke 8. And kita nak pergi breakfast. Tapi hari ni macam chill je sebab tak ada aktiviti pun. Kita orang akan balik ferry 2.30. So kita orang kena ada dekat JT pukul 1.30. Jadi kita orang nak breakfast hari ni memang chill. I nak lepas breakfast nak tidur balik sebab nak drive balik nanti kan, so barai macam tu. Okay, jadi everyone apa tak? Alamak, kabur. Kamera pun sejuk. Tu diorang dah bangun awal ya. Lepas tu memekak, kejut aku, bangun. Mesti nak baling je bantal tu. Okay, ini kita punya breakfast nasi lemak. Ni stok apa perempuan ni ambil 2 telur lah. Tak nampak lah dah rekod ke tak. Entahlah. Hi guys, so sekarang kita on the way balik daripada cafeteria. Since hari ni last day, so kita orang phone free and easy. Emak kau take ice. Yang ni ada duit sebab tadi I pergi order take ice. Tak plan nak order pun. Kita makan selemak, lepas tu tiba-tiba macam pedas kan. Lepas tu tengok ada orang tu macam order take ice. So kita macam, bang saya nak take ice satu. Tanpa berfikir panjang kita order. Maka bila sampai nak bayar duit dekat bilik, itulah cerita dia. So, I nak berehat sebab jadi nak drive jauh. Diorang ada yang nak pergi kolam. Ni duk lepak main drone bagai. So, hantar korang lah. Asalkan korang bahagia je. Eh, jatuh bodoh. So, jadi kita balik. Bang, okay, bye. Okay, jadi sekarang ni kita dah mengemas. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul 12:01 and kita punya ferry 2.30. Tapi kita kena ada kat JT sejam awal. So dalam 1.30 kena ada kat JT. So sad. So sad, yang penting kuku cantik. So sad lah macam tu, faham tak? Tengok lah view. I'm gonna miss this view. Kau nampak tak? Apa-apa ni dah ambil gambar. Cantik gila view dia. Biru ke laut dia. So kita dah check out. I love London now. Kelas. Yeah. Ah, jangan duduk macam tu. Takut jatuh. Ni kena pas sikit. Pas sikit. Aduh. Kita selamat datang. Hey, bila depan tau. Oh, my God. Oh, okay, terbukit ya. Terbukit lah. Ada tu belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang ni kita sedang menunggu di JT, di ferry. Hai. Comel. Apa tadi? Kita sedang menunggu ferry di JT. Apa betul? Pandai ambil gambar sebab angin kat sini kuat. Tapi cuaca hari ni panas gila. Nasib baik semalam tak panas macam ni. Kalau tak, terbakarlah snorkelingnya. Okay, tengoklah dia punya es krim. Lama tak bakar es krim ni. Panjang RM1 je. Kalau kat KL RM1 tu, pendek je. Ini macam Nutella, cuk-cuki. Nipu je. Ni cuk-cuki bodoh. Nipu. Makcik. Bodoh ni lah bodoh. Okay, sekarang ni kita punya kapal sudah sampai. Kapal lah, ferry dah sampai. Bye, Tioman. See you again. Percaya
pada diri dengan harap. Sudah. Sesekali di dia apa? Sedarkan. Di tendang ya? Disedarkan. Diserang ya? Ombak yang mendatang. Sama tahu. Bangun pagi sebelum sesuatu. Bodoh jadi ni, lagu Bipin. Bye, budak siuman. Bye. Okay, so semua dah tidur. Kita ambil gambar. Alhamdulillah kita dah sampai di JT Tanjung Gemuk Pahang. Lama je, kita semua tidur akhirnya. Bang, bang nak ngorat, bang nak ngorat. Bang, bang, bang. Tak ada beza. Tak, yang tengah ni macam don't care. Alhamdulillah. Setelah 4 jam ya. Daripada pukul sekarang dah 9.49 9.50 pukul 5 kita gerak. Ya Allah sakit badan gila. Sakit ontot. Lepas sekarang kita ke rumah nenek. Kita nak makan-makan. Lepas kita nak drive balik ke KL. Sakit ontot. Yeay. Hai Fikri. Hai. Jom makan. Kabur tu. Nampak macam Nisa tak? Nisa macam bidadari tu. Apa Nisa ni? Bidadari XL. Triple. Bodoh lah. Bye. Jumpa nanti. Bye Tok. Bye. Bye cikgu. Afif, masuk kereta. Satu kereta tumbat tu. Sempit. Bye. Sengit. Alhamdulillah dah selamat sampai rumah. Sekarang pukul 12.27, 12.30 lah. Tak lah. Handphone pun dah suruh tidur. Tengoklah dia punya muka dengan ada berkilatnya, dengan ada jerawatnya, dengan tak shave-nya, dengan rambut macam ni. Ya Allah, busuk betul mukanya. Jadi sampai di situ sajalah kita punya vlog percutian Pulau Tioman. Ini first time I pergi bercuti dengan I punya cousin yang ramai. And I seronok sangat. Harap korang enjoy vlog ni. And harap korang pun rasa macam korang pergi bercuti sekali. Sebab I memang suka buat vlog yang style macam ni. So that korang pun boleh rasa korang ada kat situ sekali. Kau faham tak? Faham tak? Suara pun dah tak ada. Yeah. Thank you so much for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di vlog dan juga video yang akan datang. See you guys and take care. Jangan lupa minum air, okay? Bye. Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay? Bye-bye.